jumpa lagi sama aku Trio Wijaya. Kali ini aku bakal ngasih tips bagaimana cara merawat rambut panjang. Karena banyak pertanyaan, bang gimana sih bang rambutnya bisa panjang? Bagus. Jadi aku mau ngasih 5 tips. Yang pertama, kalau rambut mau panjang, yang pertama itu jangan dipotong. Pastilah, kalau dipotong masih pendek kan? Yang kedua, supaya bagus, sampoannya. Banyak orang berpikir makin sering sampoan, rambutnya bersih, makin bagus. Enggak. Karena rambut bagus itu caranya, dia juga harus ngeluarin minyak alami dari kepala. Yaitu sekitar 2-3 hari sekali keramas. Nah, yang ketiga, setelah keramas pakai conditioner, pakai vitamin rambut. Yang keempat, waktu ngeringin rambut. Hati-hati, kebanyakan orang pakai handuk diginin. Itu nggak boleh, karena terjadi gesekan pada rambut, jadi bisa rambut bisa rusak. Jadi baiknya itu digulung gitu aja, terus dikeras pakai handuk pelan-pelan. Itu dia. Dan yang terakhir, hindari paparan sinar matahari secara langsung, karena itu bisa rusak rambut. Rambut-rambut sehat kan? Bagus. Itu dia, jadi 5 tips perawatan rambut ala Trio Wijaya. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tunggu video-video aku selanjutnya. Oke, bye-bye.